sampai teman-teman. Happy weekend. Weekend. Nah, yo mau kerja teman-teman. Hari ini tuh hari libur. Tapi mas bosnya mau apa? Ke pameran buat orang-orang penyandang disabilitas dari segala bentuk apapun. Jadi beliau itu mau pameran. Sebenarnya ini udah hari ketiga pameran tersebut. Duku Indonesia. Sampai teman-teman, sampai di MRT. Tapi saya nggak naik MRT hari ini, mau naik kereta api. Apa bedanya MRT sama kereta? Saya juga kurang paham ya. Ini masih jam 10 pagi. Kebetulan hari Sabtu, jadi pada nggak ngerja ya. Libur. Berhubung saya ada acara, mas bosnya jadi saya keluar. Tutup semuanya. Jam 10 lebih 4 menit teman-teman. Biasanya udah rame buka ya. Berhubung ada renovasi jadi belum pada buka. Tuh sepi ya. Saya mau naik kereta. Sampai di stasiun Nangkang. Dua stasiun. Sampai. Sudah tadi ditanya sama pihak keretanya ya, pegawai kereta gitu, kalau kita mau sampai mana, mau sampai stasiun Nangkang. Jadi nanti ada yang membantu seperti biasa kayak gitu. Keretanya datang. Tuh, dibantuin sama masnya itu kalau naik kereta. Kalau naik MRT nggak perlu pakai papan, teman-teman. Kalau naik kereta api harus pakai papan dan dibantu pihak kereta. Mungkin itu ya bedanya MRT sama LRT. Naik. Terima kasih.
Sudah sampai teman-teman. Tuh, tadi ngantri di sana tuh. Maksudnya pakai barcode. Nah. Sekarang kita masuk. Oh, kelihatan kan? Rame sekali. Ini dibikin stan-stan kayak gitu loh teman-teman. Stan perusahaan apa dan apa itu satu kotak kayak gitu. Pak bosnya mau kemana lagi? Keliling-keliling nih ranjang listrik. Canggih-canggih ya teman-teman alatnya. Selain canggih juga harganya pun canggih teman-teman. Itu mas bosnya udah nyelonong duluan. Di sana udah rame. Nah itu setannya di sana. Wah rame juga. Saya lewat belakang saja. Rame. Rame nian. Tuh anak kecil lucu teman-teman pakai kursi roda. Lucu. Kursi rodanya juga mungil. Oh, cecemian lah. Tuh. Ketemu Pak Bos in the gang. Oh, itu canggih. Oh, 百万网红，啊？太棒了！觉得我会化妆。 Foto dulu guys, itu temannya Mas Bos juga. Dia juga YouTuber Taiwan. Ada kucing. Kongkong. Ada kongkong, guys. Ada kongkong, guys. Ada kongkong. Ada kongkong. Saya lagi duduk di kursi roda, teman-teman. Saya sama Mas Bos mau jalan-jalan dulu. Oh, Bianchi. Bentar ya. Tangan satu nggak bisa dorong. Bentar ya. Saya mau atraksi tarik. Oke, saya mau ikut solo. Oke, itu. Tuh rame teman-teman. Banyak teman-teman hari ini banyak anak-anak, maksudnya anak-anak yang sejak lahir ada kelainan gitu, pada mencoba ataupun menjajal ya pakai kursi roda yang baby. Banyak banget dari pagi, banyak banget tuh di sana juga, di sini juga ada. Rame tuh di depan juga rame. Pak Basnya di sini. Mau ngasih surprise orang itu loh teman-teman. Sabar, sabar ya, sabar. Nggak tahu bos saya mana, kok belum datang.
ini motor kayak moge gitu ya teman-teman. Wah. Itu Mbak Yasin mau nyoba. Ini biasanya nyetir mobil sendiri teman-teman. Oh, Mbak Yasin, biasanya dia nyetir sendiri. Cai. Cai, Jo, komen. Ini harganya berapa sih tadi? Ya, pulang teman-teman. Hari kedua saya ini ya. Kebetulan ini mau bersepeda santai, itu ada Mbak Yasin, ada siapa ini? Namanya Cie, terus ada Mas Bos di depan sama Mas Mihan sama ini Eli. Mau bersepeda santai. Hu 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 hu. Saya bersepeda, mereka pakai kursi roda. Aduh. Kata Yuyu dah. Wow. Sama toran lah. Sama toran lah. Nah, langsung ke sini teman-teman, pulang. Tadi bantuin pameran Mas Bos sama Mbak Yasin langsung nonton konser teman-teman. Nggak tahu penyanyi Taiwan, artis Taiwan kayak gitu. Saya belum pernah denger lagunya, tapi ya ikutin saja. Nonton sampai habis tuh, rame juga. Pulang-pulang teman-teman. Uyu ramenya. Pulang, lari. Udah 10:30 malam tuh. Saya baru pulang. Wah, pada keluar semuanya. Wow, rame banget teman-teman. Nih, saya lagi ngantri mau naik MRT. Ya sudah ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.